menyampaikan kepada masyarakat bahwa Polda DIY, Direktorat Kriminal Umum, bekerjasama dengan Polres Bantul dan juga Polres Kulon Progo mengungkap peristiwa tindak pidana curanmor. Ini dilakukan pada malam hari sehingga pasal yang kita kenakan adalah pasal 363 KUHP. Berhasil diamankan beberapa unit kendaraan dan juga alat-alat yang untuk melakukan eksekusi. Jadi kendaraan-kendaraan pickup ini dicuri, kemudian dioplos, dibongkar mesinnya, ganti bodi, pokoknya segala macamnya dioplos, kemudian hal-hal yang merupakan ciri dari kendaraan tersebut dicet ulang, dihilangkan. Kemudian ini ada las listrik, ini digunakan untuk merakit nomor mesinnya. Kemudian ini ada kompresor digunakan untuk melakukan pengecetan ulang seperti ini. Jadi cepat dirubah, yang kira-kira ada ciri-cirinya langsung dirubah.